Nasirul. Kita tunggu satu setengah sama soal apa yang dilakukan. Juga pada mata kaca kita nampak baik, tapi itu tunggu catatan daripada juri. Untuk terjunan yang dilakukan oleh Hanis Nasirul dengan darjah kepayahannya agak tinggi 24. 7.6 tempat yang kedua di belakang Ikhlas Ahmad dari Selang. Ahmad Hamza Zakrin Amiza dari Perak. Berdaya 147. Nanti mewakili negara mungkin sampai ke Sukan Olimpik. Dari sini bakat-bakat muda akan digilap untuk dibawa ke tengah dengan mata 22.5 pada terjunan yang kedua, 47.1 ranking kedudukan keseluruhan. Enrique Anak Herald terjunan yang kedua, backward 1.5 somersault, darjah kepayahan 2.3. Penerjun dari Sarawak akan dengan pike yang akan dilakukan oleh Enrique. Terjunan yang dilakukan oleh Enrique Anak Herald. Depan mata untuk Enrique, terjunan yang keduanya agak baik dengan 48.3 keseluruhan 103.5 untuk dia berada di hadapan buat masa ini. Tan Chin Jian dari Selangor dengan forward 2.5 somersault, darjah kepayahan 2.6. Boleh sempurnakan dengan baik kali ini.
oleh Tan Jin Zhen tadi di 55.2 pada terjunan yang pertama. Forward 2.5 somersault yang dilakukan. Entry juga nampak kemas sedikit. Jadi mata 7.5 untuk 58.5 dengan dia berada tempat pertama sekarang ini. Muhammad Afiq dengan inward 1.5 somersault pada kepan 2.2. Nubut 1.5 somersault berjaya dilakukan, tapi entry yang sedikit kurang kemas dari Muhammad Afiq Nazir dari Pahang. Mata untuk Afiq 4.5 5 3.5 5.5 dengan 30.8 mata untuk Afiq pada terjunan yang kedua. Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dari Wilayah Persekutuan. Reverse dive. Dada kepalan 1.7. Terjunan pertama 35.2. Nampak kemas terjunan yang dilakukan oleh Qayyum.